Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Top Game ID. Guys, kabar baik buat kalian yang mau nikah tapi gak direstuin sama walinya. Coba deh tanya sama penghulunya, bisa gak diganti sama Noah? Nah, di video kali ini kami akan merekomendasikan game yang seru dan unik yang bisa membuka kenangan-kenangan manis kalian saat-saat bersama mantan. Acie, maksudnya dengan kenangan game-game yang ada di PlayStation. Nah, game yang akan kami bagikan kali ini yaitu Top 6 Game Android Mirip God of War Terbaik 2020. Yaps, game God of War adalah game dengan genre fighting yang cukup populer di perangkat PlayStation, di mana game ini memiliki jalan cerita panjang yang sangat seru dan unik yang akan menghipnotis kalian saat memainkannya. Secara dari grafiknya sendiri, game ini sangat menakjubkan untuk dimainkan. Nah, buat kalian yang gak bisa memainkan game God of War lagi, tenang aja deh, karena kali ini kami akan memberikan game mirip God of War yang tentunya memiliki keseruan permainan yang gak kalah keren. Tetapi, sebelum kalian melanjutkan tontonan pembahasan di video kali ini, jangan lupa ikuti kami juga ya. Klik subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal update informasi game terbaik yang selalu kami rekomendasikan hampir setiap hari, oke? Dungeons and Demons. Game fighting yang satu ini cukup seru untuk kalian coba karena dalam gamenya menghadirkan mode permainan hack and slash RPG role playing game yang sangat menarik untuk dicoba. Game ini menceritakan tentang seorang pria terakhir dari pemburu raksasa dan monster-monster seram yang unik dan menegangkan dari setiap alur cerita dalam permainannya. Apalagi size game ini cukup ringan, tentunya sangat cocok untuk dimainkan di perangkat kalian masing-masing meskipun dengan penyimpanan yang cukup terbatas. Jadi tetap bisa merasakan bagaimana keseruan dari game yang satu ini. Kalian juga dapat merasakan alur cerita yang eksotis dengan menampilkan tampilan berkualitas HD 3 dimensi yang memiliki sudut pandang orang ketiga. Oke? World 3 Rise of Demon. Kalian yang suka berburu, apalagi berburu hati para cewek idaman, ya meskipun belum tentu mendapatkannya, tetapi tetap memiliki semangat juang yang tinggi. Hehehe. Nah, game ini juga merupakan game yang diteruskan dari versi sebelumnya, yaitu World 2, di mana memiliki permainan berburu monster dengan mode aksi RPG role playing game, dengan gameplay aksi mutakhir dan grafis permainan yang sungguh memukau untuk kalian mainkan. Dalam gamenya juga akan hadir banyak sekali boss-boss epic yang siap menantang kalian. Aksi pertarungan dalam game ini memiliki kualitas yang halus serta dengan grafik yang cukup mendetail. Teruslah berjalan dan hancurkan setiap lawan yang menghadang perjalanan kalian agar bisa naik level ke level yang lebih tinggi dan kalian dapat menyelesaikan setiap pertempurannya dari game yang satu ini. Oke? Epic of Kings merupakan game yang unik dan tentunya sangat seru karena memiliki kisahnya sendiri. Yaps, mirip dengan kalian yang memiliki kisah unik tiada duanya saat ditolak oleh para cewek. Haduh, menyedihkan loh guys. Nah, game ini diambil dari kisah Epic of Kings yang mengikuti perjalanan salah satu panglima perang tentara bayaran dalam misi di mana ia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dan terlibat dalam petualangan epic dalam dunia fantasi mitologi Kunirat. Game ini memiliki kualitas grafik yang tinggi sehingga tidak dapat kalian mainkan di beberapa perangkat yang memiliki spek rendah alias spek kentang. Gamenya juga memiliki kontrol sentuh yang intuitif serta sangat mudah untuk dikendalikan dan tentunya akan memberikan pengalaman bermain yang sungguh menyenangkan. Kalian siap untuk memainkannya? Gods of Rome. Kalian yang suka meratapi masa lalu, apalagi kenangan indah bareng mantan, ya mirip deh sama kata-kata yang satu ini, yaitu hujannya reda, genangannya masih ada, mantannya sudah binasa, kenangannya melekat di dalam jiwa. Nah, game ini merupakan game fighting epic yang berlatar cerita di zaman penuh mitos dan legenda yang unik, seru serta menarik untuk dilalui. Dalam gamenya, kalian akan memiliki tugas yaitu untuk mengembalikan kedamaian seperti semula, dimana dalam gamenya kalian akan dihadapkan dengan berbagai mode pertandingan yang seru untuk dilewati. Kalian juga bisa melatih dan membawa pasukan untuk ikut bertanding memenangkan setiap stage yang dihadirkan dalam game yang satu ini, dimana itu menjadi tantangan untuk diri kalian sendiri saat memainkan gamenya. Menarik kan?
Godfire Rise of Prometheus. Buat yang sedih karena gak punya penyemangat, tenang aja guys, justru kalian menjadi jomblo membawa keberkahan di mana kalian akan memiliki banyak waktu untuk sibuk bermain game tanpa ada gangguan apapun loh, hehehe. Nah makanya kali ini kami akan memberikan game yang cukup seru untuk kalian coba. Meskipun gamenya memiliki size yang besar, tetapi buat kalian yang sudah menginstalnya, dijamin gak akan nyesel untuk bermain game yang satu ini. Game ini diangkat dari kisah aksi RPG berdasarkan legenda Yunani. Kebayangkan gimana serunya? Dalam gamenya kalian akan bertarung melawan Prometheus yang cerita atau inti dari game ini yaitu pencarian api. Meskipun tujuannya sederhana, tetapi keseruannya tidak sesederhana itu. Karena dalam gamenya, kalian akan berjumpa dengan berbagai monster dan raksasa yang kuat yang akan menantang keberanian kalian saat memainkan game ini. Memiliki kualitas grafik yang memukau serta dilengkapi dengan kontrol sederhana sehingga akan menambah keseruan saat memainkan game yang satu ini. Blade of Godfire Soul adalah game aksi fighting 3 dimensi di perangkat mobile yang cukup seru untuk dimainkan karena game ini memiliki fitur dan mode yang mirip dengan game God of War sendiri. Meskipun memiliki size yang sangat besar, tetapi dalam gamenya kalian akan melihat suguhan grafis menakjubkan dari game yang satu ini. Di dalam gamenya kalian juga akan menemukan lebih dari 50 adegan dengan gaya yang berbeda serta akan bertarung dengan hampir 100 monster dan dewa di dalam gamenya. Yang keren dari game ini yaitu beralur cerita yang merangkap 3 alam sekaligus dengan 9 negara berbeda yang dapat kalian jelajahi sendiri. Dan untuk ending dari game ini yaitu bagaimana kalian memilih plot cerita di awal permainannya. Keren kan? Yaps, itulah game mirip God of War di Android yang seru untuk kalian coba mainkan. Oh ya, jangan lupa ikuti kami terus, klik subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Nah, biar seru-seruannya gak sendirian, kalian share deh ke teman atau keluarga biar bisa merasakan keseruan gamenya bareng-bareng. Oke, see you and bye-bye di video berikutnya.